Perayaan Natal bersama oleh ratusan kaum ibu dari Gereja Pentakosta Indonesia atau GPI Rayon Pulau Batam menjadi motivasi untuk tumbuh lebih dewasa agar bermanfaat untuk kepentingan umat. Tema pada perayaan Natal bersama ini dijabarkan secara luas melalui khotbah Pendeta Bresman Siburian dari Jakarta. Jasarmen Purba, anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau yang juga hadir pada perayaan Natal bersama ini mengatakan, Natal diyakini menjadi penerang bagi setiap permasalahan kehidupan khususnya umat Nasrani. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia hendaklah benar-benar tertanam dalam pertumbuhan setiap umat sejak dilahirkan hingga menjadi manusia. Sehingga dia bisa tumbuh untuk kepentingan umat. Nah itulah harapan kami dalam Natal ini, bagaimana supaya semua umat bisa merayakan dan menikmatinya. Sehingga apa? Sehingga tidak lagi selebrasi, tidak lagi seremonial saja, tapi hidup dalam tubuhnya. Natal ini biarlah dijadikan sebagai momen untuk pertama, bagaimana kita bisa bersatu sehingga tidak ada perpecahan di tengah bangsa. Kemudian yang kedua, Natal ini bisa menjadi terang, sehingga terang itu bisa menghilangkan segala proses, katakanlah problem dan masalah yang ada dihadapi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata.